Apa? Tak nampak. Ada apa yang? Ada. Ya, bukanlah. Okey. Assalamualaikum. Ada sesiapa di luar sana? Okey. Ada tak sesiapa kat sana hari ni? Saya, Farhana Adnan, ada testimoni nak cerita lah. Okey, tengok. Sebab kita ni dekat sarjana utama di Sungai Buloh. Dan baru lepas solat, so tak sempat lagi nak bermakeup-makeup. Sebab masa pun dah suntuk, jadi kita kena cepat-cepat. Okey, so for those out there yang ada, yang kenal Aunty Rohana hari ni, kan? Okey, okay, so kita live eh? Okey. Ha, ramainya tengah check. Okey. So, petang ni, kita ada tetamu istimewa, alright, yang testimoni sangat menarik. Ya, yeah, sebab Aunty ni dia ada, dah lama kan Aunty sakit? Ya, yeah, lama dah. Lama, bertahun-tahun. Okay, so first of all Aunty, nama penuh Aunty dengan umur Aunty, boleh tak Aunty kongsikan sikit? Boleh. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay. Saya Rohana binti Muhammad Yusuf. Alright. Umur 69 tahun. Okay. Okay. And then Aunty asal mana? Aunty asal Sungai Buloh ni lah. Oh, Aunty memang orang sini eh? Yeah, oh, that's good. So, mana ramai lah kenalan kat sini. Ramai. Oh, okay. Ramai lagi yang kat sini kita boleh tolong maknanya. Okay? Syabat. Alright. So, Aunty Rohana, macam mana Aunty dapat tahu pasal seluar ni? Siapa yang introduce dulu kat Aunty? Aunty dapat tahu pasal seluar ni lah. Sebab sakit lutut ni kan. Jadi Aunty pun tanyalah anak-anak ke ramai. Enam orang. Lima orang perempuan-perempuan semuanya. Anak yang sulung lah yang duk cerita pasal seluar ni. Mak pakai ni, mak. Seluar. Wow. Nama Kak Long tu siapa? Nama Kak Long tu panggil Kak Long Azni. Azni, Kak Azni eh. Siapa Kak Azni tu? Siapa kawan-kawan Kak Azni? Malu sangat. Okey. Jadi Aunty dah sakit, Aunty sakit lutut, sakit kaki ni dah berapa lama? Dah berapa tahun dah? Tak tahu dah berapa tahunnya dah. Memang lama Aunty rasa. Lama sangat. Ubat makan, macam-macam ubat lah makan dah. Cuba hospital lah, gitulah. Oh, semua ubat online, semua online, cuba jugalah. Cuba, semua cuba. Yang dia order ke online, dia tak beritahu kami. Oh, order online tak beritahu. Tapi yelah, sebab anak-anak tak bagi kan. Ya. Sakit. Sakit. Lepas tu kita sakit, Aunty tak ada orang faham sakit kita betul, macam mana betul, kan. Dia orang boleh cakap-cakap je kan. Tapi nasib baik kali ni Kak Long bagi menjadi betul, kan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Okay. So, bila Aunty yang sakit tu, bila sekarang Aunty dah pakai seluar Aulora, apa yang Aunty dapat rasa kelainan dia? Cuba ceritakan sikit. Mula-mula pakai Aulora pen ni, Alung pakaikan. Dia kata, Mak mari cuba pakai ni. InsyaAllah Mak boleh berdiri, kata dia. Okay. Aunty pun ikutlah dia pakaikan. Pakai-pakai-pakai sampai selesa semua. Okay. Lepas tu, borak-borak cerita-cerita, dia cerita-cerita dengan Kak Lang semua. Tiba-tiba Aunty terus bangun. Terus bangun, terus keluar daripada bilik. Aunty pun tak perasan yang Aunty boleh terus berdiri. Masya Allah. Masya Allah cakap. Alhamdulillah. Habis terus duduk kat situ. Lepas tu anak-anak tu semua peluk Aunty menangis. Ya Rasul. Alhamdulillah. Ya Kak Lang gila. Memang emotional habis lah. Habis. Anak-anak semua sukalah kan. Yelah selama ni mak ni cik tak tengkuk, tak boleh bangun dah, tak boleh apa kan. Alhamdulillah dengan Aulora pen ni Aunty boleh dah berdiri dengan seniku tidak. Nak berdiri, nak meragut. Kata orang bergantung-gantung. Bergantung-gantung nak bangun tu. Masya Allah. Alhamdulillah. Betul. Lepas tu Aunty ada macam sakit pinggang. Alhamdulillah okey. Okey, sakit pinggang maknanya dulu memang teruk sangat nanti ya sakit pinggang dia sebab sebelum tu Aunty pernah jatuh. Pernah jatuh terduduk kan, jatuh tangga. Jatuh terduduk, jatuh kena lutut. Kecederaan. Tengok Kak Long cerita sebab Aunty dia pernah jatuh, lepas tu dia
tersangkut lutut juga. Jadi dah lama-lama tu dia punya sakit tu menjadi-jadi sebab tak rawat tak semua rawat, kan. Tak urut-urut kata orang kan. Orang dulu mana kisah pergi hospital ke pergi apa, tak ada. Tak ada. Dia elok macam tu je lah. Tak apa-apa minyak je. Betul, betul. Tapi dia sebenarnya dia ada kesan kan. Kesan macam dia dah lama. Ya, ya. So, okay. Saya ingat tadi Kak Long, Kak Lang, Kak Angah pun cerita kan. Nak bangun kalau duduk tu, yeah, kena pakai yang frame, walk frame tu, kan? Sekarang, tengok, aunty pakai just satu tongkat ni je. Aunty pakai satu ni saja dan aunty dah boleh berdiri. Jadi maknanya bila aunty first time pakai tu, itu yang anak-anak aunty terperanjat tu kan? Anak-anak terperanjat tu, dia kata tak sangka pula. Dia kata kan seluar Aulora pen, Aulora pen. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Lepas tu ada aunty ada sakit macam kat leher tu tercekik-tercekik tu kan. Bila makan kadang bila aunty anu buka, bila free tu gilitkan dekat leher tu dalam sejam. Alhamdulillah lah. Dengar tak tu aunty cakap aunty dia ada satu masalah. Dia rasa macam telan macam tersangkut, macam sempit. Okay, dekat leher lah. So, apa Aunty Rohana buat? Bila dia tak pakai seluar, seluar tu dia cabut, dia balutkan dekat bahagian leher. Okay. Dan Aunty rasa selesa kan? Selesa, lapang rasa. After that, Aunty rasa okay, sedap, lapang. Senang menelan. Masya Allah. Subhanallah. So, sakit macam ni, maknanya dah lama lah ni. Mak nak makan kan, kita standby air. Jadi bila dia makan yang pertama tu, dia mesti tercekik. So kita standby air bagi dia minum. Kalau anak-anak buat makan kat luar, kat kedai mana, mesti mesti ada air. Air kena ready dulu. Kalau tak nanti boleh tersangkut dia, tercekik. Tapi sekarang maknanya alhamdulillah. Ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Alhamdulillah. Memang rasa ajaib kan? Betul, ajaib. Alhamdulillah. Apa benda dalam sebab itu ya, for all of you viewers out there ya, masa saya dengan Kak Ida datang kat sini, boleh. Okey, tengok Kak Ida nak say hi. Okey, ini dia dijelmakan. Okey, ini Kak Ida. Ini Kak Long, Kak Long. Siapa yang kenal Kak Long tu? Ha, ni dia. Ha. So, tengok. Tengok aunty pun tengok ni. Peminat tegar Aulora Pants ha. Pada siapa yang tengok video ni sekarang live kita, pada yang kenal aunty Rohana, please dapatkan call balik aunty Rohana. Mesti nanti aunty Rohana akan terus ada lagi testimoni lain. Apa tu? Mak ni dia ada satu macam ketumbuhan dekat belakang badan dia tau. Okey. Ada ketumbuhan nanti. Kalau nanti ceritakan nanti. Ada ketumbuhan kat belakang tu memang dah lama dah. Okey. Belakang. Daripada anak-anak kecil lagi memang tak ada rasa sakit. Okey. Tapi pernah nanti pergi dekat masa tu duduk. Mana pergi kat hospital. Dressor tu cakap tak ada apa-apa makcik dia kata. Okay. Tak sakit dia kata. Aunty rapat sikit. Habis aunty tak adalah nak buat apa-apa pun. Lalu sampai sekarang. Baru ni. Bila picit dia akan keluar macam nanak. Macam nasi. Tak macam nasi. Okey. Okey. Berlubang. Ketumbuhan tu berlubang. Picit keluar. Macam nasi. Macam jerawat. Yeah. Macam jerawat. Besarlah ni. Tiga cm. Okey. Lepas tu sekarang ni apa jadi dia? Dah tak ada dah? Dia tak ada membengkak. Dia macam dah terus nak lepeh. Dia terus nak menutup macam tu? Menutup, ya. Subhanallah. Ini first time saya dengar ni sebab tadi masa cerita-cerita nanti tak cakap kan? Tak cakap. Oh, ya Allah. Masya Allah. Lagi dah tu nak cerita. Kita badan pun turun. Dah berat badan. Ya. Cerita yang tadi pasal saiz baju yang cuba saiz untuk. Saiz baju selalu aunty pakai saiz 48 XL. Okey. Sekarang dah 42. Dah 42. Masya Allah. Baju anak boleh pakai. Berapa lama pakai? Baju anak boleh pakai. Aunty dah pakai berapa lama ni aunty? Apa dia? Seluar Aulora ni. Aulora ni dah nak masuk sebulan lah. Nak masuk sebulan. Sebulan lah.
Ha, dengar tu baru pakai sebulan. Aunty pun terkejut. Ha, betul ke? Bukannya exercise tau. Pakai je sebab aunty memang ada sakit lutut. Semua kan sakit kaki. Okay. Mana boleh exercise kan? Pakai sebulan daripada size baju 48 sekarang 42. Masya Allah. Umur aunty nak masuk 70 tahun ya. Yeah. Jadi kalau kita faham kat sini, selagi kita meningkat umur kita, kita susah nak lose weight kan, nak turunkan berat badan, nak turunkan saiz baju, tetapi hanya dengan pemakaian seluar Aulora pen sahaja. Ha, tengok aunty Rohana. Sayang, nampak sangat sayang. Ha, tengok tu. Lah Kak Ana. Ah, tengok tu siapa yang berminat telefonlah Kak Ana. Ha, aunty Ana mesti aunty Ana akan cakap Aulora pens je. Aulora pens mesti cerita pasal Aulora pens. Alhamdulillah. Ya Allah happy sangat saya aunty. Kawan-kawan yang di luar aunty sana. Rapat sikit. Kalau berminat dengan Aulora pens ni, yes. Telefonlah Kak Ana ya. Untuk nak sihat. Nak sihat. Kalau yang sakit lutut insya-Allah. Masya-Allah. Sakit pinggang, betul. Sakit-sakit badan, betul? InsyaAllah. Yeah. Dan juga seruan nanti macam tadi saya terangkan kan, bila ni sebab uncle katanya kan dikerap kencing malam kan, seluar Aulora juga dapat membantu. Yeah. Sebab bila kita pakai seluar ni, dia merapatkan balik tulang pelvis kita, InsyaAllah tak adalah kita nak bangun-bangun malam. Untuk kita nak pergi ke toilet mengganggu kan kita punya tidur malam. Dengan hanya seluar Aulora sahaja, kita boleh mendapat balik tidur lena kita yang dah lama yang kita dah tak dapat tu. Nikmat tidur nikmat tu tidur. Betul Kak Long yang tak dapat. Ya, aunty pun memang susah tidur sebelum ni. Betul. Lagi juga keluar sekarang aunty. Kalau nak tidur je mestilah kata orang pusing sana pusing sini, tak agak tidur-tidur. Yeah. Dan nak sampai pagi barulah tidur. Yeah. Sekarang alhamdulillah dah lepas pakai Aulora pen ni, insya-Allah lah Allah punya izinkan. Nanti boleh tidur alhamdulillah. Masya-Allah. Betul lah aunty. Tidak tergolek sana tergolek. Ya orang Allah. Dah lena kita tak tidur-tidur lagi. Ha, pada sesiapa yang kat sana yang susah tidur malam. Ha. Bolehlah Aulora pen. Tak perlu sebut dah saya. Aunty sebut sendiri. Itulah apabila kita sudah cuba. Baru tahu. Dah cuba baru tahu. Lepas tu dah cuba. Dah jatuh cinta. Inilah. Baru cinta. Tengok tu aunty Ana hebat. Ya Allah. Jadi jangan tunggu lama-lama kat luar sana. Pada siapa yang kenal Kak Long. Kan? Kak Long, Kak Ngah, Kak Lang, aunty Ana cepat-cepat. Cepatlah telefon mereka dapatkan lagi maklumat tentang seluar Aulora ni. Okay. Siapa nak sihat, carilah Kak Ana gunakan Aulora. Tengok tu. Dah tak perlu dah kita cakap. Dah diorang cakapkan. Hebat seluar Aulora ni tengok. Okay. Aulora jadi peranan, aunty pandai bercakap. Tengok. Tiba-tiba dah pandai cakap dulu. Tadi tak pandai cakap ya. Oh bagus aunty. Okay jadi aunty, last but not least aunty recommend tak pada kawan-kawan aunty? InsyaAllah ada dah kawan-kawan yang nak dikenal. Dah ada dalam kata orang dalam apa? Dalam ingatan kan? Dah siapa dah nak pergi? Semua sakit lutut kan? Betul. Kawan sakit lutut. Betul. Okay. Ya Allah. Kita tolonglah mana yang kita boleh. Betul aunty. Kita cerita dia. Dialah, atas dialah kalau dia nak baik, nak sihat. Betul. Gunalah Aulora pen. Yes. Ini boleh jadi cute. Duta. Betul. Ini memang duta. After this memang kita punya duta. Okay, boleh. Siapa yang nak share, boleh terus share kan. Share, memang kita nak membantu ramai sangat orang kat luar sana. You can share this to a lot of people. Please, memang kita niat kita nak membantu ramai sebenarnya kat luar sana yang sakit-sakit kaki. Siapa nak cari solution untuk ibu, ayah, dapatkan seluar Aulora. Call us, call Aunty Ana, ya Kak Long. This is the pens. And juga pada Kak Ngah. Kak Ngah, nama siapa Kak Ngah? Rosaini Z. Cari Facebook Rosaini Z. Ada tak lagi? Siapa message lagi? Ada apa-apa pertanyaan tak Kak Ngah? Okey. Waalaikumsalam Kak Saadah. Sebab saya tak nampak dekat sini. Okay. Ada apa siapa-siapa lagi tak Kak Ngah?
Okey. Terima kasih banyak-banyak. Pada siapa yang nak membantu, nak share, silakan. Dan suruh mereka hubungi Aunty Anna atau Kak Ngah, Rozaini, Zee, ya, atau Kak Long, iaitu Puteri Syakila 4. Yes, jangan... Puteri Syakila 4 ataupun pada Kak Ida. Ha, inilah dia, orang-orang dia dekat Sungai Buloh, yeah, dekat yang sini. Yang duduk di Sungai Buloh, yes, hubungilah Kak Ana. Lagi sekali tu, dia tak putus-putus. Jadi betul-betul ya, dia memang sangat-sangat yakin. Ini adalah... Sebab rasanya, nanti rasa Sungai Buloh tu mungkin kenal Kak Ana. Tengok tu. Orang Sungai Buloh, jangan jangan tunggu lama-lama ya. Terus kontak Aunty Ana. Terus. Teruslah datang rumah Aunty Anna, senang settle cerita kan nanti kan. Boleh tunjuk terus macam mana seluar Aulora ni. Lepas tu boleh terus order untuk diorang. Kan nanti? Okay. So, siapa nak sihat, janganlah kata orang lupa cari ke Anna. Cari ke Anna juga. Terima kasih banyak-banyak Aunty. Seronok saya datang hari ini. Berbaloi masa saya dengan Aunty ya. Nanti lepas ni nanti kita akan interview Kak Long dan juga Kak Ngah bila mereka bersedia. Dengan Kak Lang lagi. Banyak semua. Semua kita nak interview kat dalam ni ya. Okay. So terima kasih banyak-banyak siapa yang lihat, siapa yang join FB Live kita pada hari ini. Kongsikan manfaat seluar Aulora. InsyaAllah ramai kita boleh bantu. Okay. So assalamualaikum semua. Terima kasih banyak-banyak Aunty Anna sebab sporting sangat. Okay. Bye-bye.